مقدمكم أرن أما بعد فاعلم أيها الحريص المقبل الاقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعدش إليه أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستماله وجوه الناس اليك وجمع حطام الدنيا فانت ساع في هدم دينك واهلاك نفسك وبيع اخرتك بدنياك فصفقتك خاسره وتجارتك بائره ومعلمك معين لك على إسيانك وشريك لك في خسرانك وهو كبائع سيف من قاطع طريق كما قال صلى الله عليه وسلم من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها ini sudah memasuki masalah niat. Apabila engkau mempunyai maksud talabul ilmi mencari ilmu al-munafasata berlomba-lomba dalam arti kata Mengikuti nafsu hewani tidak mau dibawa orang. Kalau berlomba-lombanya itu, lillah ikhlas, tidak apa-apa. Pemahaman saya. Sedini mungkin dibiasakan meneliti di dalam hati, "Saya munafasa, berlomba-lomba di dalam tolakul ilmi ini ikut hawa nafsu. Apa munafasa? Ikhlas, karena ada ajaran fasta, begul khairat, kita sering dengar." berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tapi lillah. Atau dibahasakan begini. Berlomba-lombalah di dalam keikhlasan tolabul ilmi. Ya itu boleh. Berlomba-lombalah di dalam menjadi orang paling rajin tapi ikhlas fitolabil ilmi gitu. Jadi jangan sampai salah paham kalimat munafasah dijadikan sabab untuk al-kasalu fi talabil ilmi malas di dalam mencari ilmu bukan bukan ke sana maksudnya ini ringkas cerita Imam Ghazali ini beliau ajarkan melatih diri mulai dari ibtidaiyah talabul ilmi sambil rajin sambil mujahadatun nafas sambil munafasah fi talabil ilmi menilik hati ikhlas apa tidak lillah apa tidak itu maksudnya wal <tuh> mubahata berbangga bangga berbangga bangga dalam arti kata kibir ingin menjadi tokoh, ingin dikenal orang. Tapi sebetulnya kibir urusan ilmu ini mulai santri, dasar hatinya kotor ya sudah ada kibir. Apalagi nanti kalau jadi kiai. Tidak ikhlas di dalam berlomba-lomba ya mulai jadi santri sudah begitu, apalagi kalau jadi tokoh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi هذا حديث قدسي، تركنا قال الله عز وجل، "الإخلاص سر من أسراري أودعته قلب من أشاء من عبادي"، وكما قال جل جلاله في حديثه القدسي، الإخلاص تو ساتو من داري رهسيا رهسيا. أكو الله أكو تبكا Perhatikan lafaz hadis ini. Auda'tu, aku titipkan hati yang aku kehendaki dari sebagian hamba-hambaku. Jadi memang jarat sunnatul maula tidak semua diberi rezeki ikhlas. Ikhlas ini satu ciptaan yang sangat berharga. Waktu saya ngaji dulu di Tegal, itu ngaji dasuki. salah satu guru saya menerangkan ikhlas iku Fadhal ya Allah taala ikhlas itu karunia jadi tidak seperti ijazah ijazah ibtidaiyah tanawiyah aliyah dan lain-lain dokter andes doktor profesor yang bisa dikejar terus dapat gitu bukan bisa dikejar dimohon diminta dapat tidaknya terserah Allah. Kalau bahasanya para wali itu yang saya tiru dari ucapan-ucapan mereka, ada istilah yang sebetulnya bukan untuk ikhlas, tapi saya masukkan untuk ini juga. Ikhlas itu tidak ada madrasahnya. Murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal mukhlisin. sampai Imam Rifai, saya tidak salah itu yang ngarang salawat ikhlas Sampai beliau karang salawat khusus. Supaya Allah Ta'ala memberikan ikhlas. Jadi benar Imam Ghazali. Di mukaddimah sudah dibahas. Bidayah ini kan lil-mubtadi'in. Untuk pemula. Jangan mempelajari ikhlas nanti setelah jadi kiai, terlambat. Sedini mungkin. Wattaqadduma adalah aghran. Ingin selalu di depan, mendahului. Teman-teman ketika menjadi santri, aghran ashab. Wastimalata wujuhin nasi ilaik Memalingkan wajah-wajah orang kepadamu Mulai jadi santri berhayal Nanti kalau saya jadi kiai Saya datang ke majelis semuanya berdiri Kalau saya ceramah semua melihat saya Nah itu tanpa dia sadari Dia sudah masuk madrasatul riyak Siapa syekhnya? Syaitan. Di mana beradanya di dalam pikiran dia, di dalam hati dia. Jadi tiap hari masuk ke madrasah, ustadz yang manusia baca kitab, dia mendengarkan bacaan ustadz. Ada sheikh Thani, guru lain yang di hati dan pikiran dia membisik-bisik. Nanti kamu kalau jadi kayak begini, nanti kamu begini. Wallahiya robbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi ini yang diomongkan Imam Ghazali ini harian ini, kejadian harian. Wajama'a mid dunia dan mengumpulkan hutam barang-barang duniawi. Ini ada di beberapa daerah itu. Hufadul Quran digaji oleh negara. Jadi si santri mulai dia menghafal Quran bayangannya nanti saya bakal dapat gaji ini setan lagi itu lo berarti tidak boleh negara menggaji pun sangat baik kalau perlu dijamin seumur hidupnya yang tidak baik niatnya terlalu berharga Al Quran untuk dijadikan wasilah memperoleh fulus memperoleh dunia apa itu Al-Quran kalamullah tidak pantas dijadikan batu lompatan untuk memperoleh duit bukan masalah sistem negara yang seperti itu keliru, bukan sangat baik perlu ditambah belajar memilah masalah ini yang diserang oleh Imam Ghazali niatnya menghayal mau jadi kepala KUA kerja di Departemen Agama dan lain-lain itu niat muncul ada lagi menghayal jadi khatib menghayal menjadi guru besar doktor, profesor dan sebagainya dan sebagainya itu semua niat niat bisikan-bisikan syaitan, niat-niat yang berasal dari syaitan yang terjadi harian. Harus dibersihkan. Mulai baca bidayatul hidayah. Barakatul Imam ghazali Barakatul Kitab, Barakatul Masyaih, Barakatul rijal, Silsilah, mudah-mudahan diselamatkan. Bukan ceramah mimbariyah itu ditentang tidak mamul habar sudah ada kan kalamnya itu kalau orang tidak bisa ceramah mimbari ya maidan, dakwah maksudnya habar itu maka orang itu mundur selangkah daripada ladang dakwah Bukan berarti kau harus ditutup gara-gara niat-niatnya para santri yang jelek-jelek, bukan. Perbaiki niatnya. Perbanyak majelis-majelis khair. Dengan niat tayyibah, dengan niat hasanah, dengan niat maradiyah, sampai usul ke darajatul ikhlas. Bila niat Anda di dalam talabul ilmi munafasah mubahah takadum ala al Istimalah, wujuhin nas jama' hutam dunya dihukumi oleh Imam Ghazali fa anta sa'in fi hadmi dinik. maka kamu ini bukan orang suci bukan talib ilm mardi indallah bukan orang mugharrab hukumnya orang yang seperti kamu ini antasain ke orang yang berusaha fi di dalam menghancurkan agama kamu sendiri, wa dan menghancurkan jiwa kamu sendiri, wa akhiratik dan menjual akhiratmu di duniaka dengan duniamu. loh berarti saya tidak boleh bisnis saya tidak boleh tolak berizki. Makan apa keluarga saya nanti? Setan pintar bicara di batin. Ada dulu waktu saya ngaji di Bandung di Sheikhun Abu Yahya itu. Satu dosen lumayan. Uh, dia punya derajat ilm. Profesor kalau saya tidak salah itu. Terus saya dengar dia komentar di tempat dia ngajar, memang dengar dari obrolan kiai kiai itu. Si dosen bilang begini, kurang lebih ya, ya, saya sudah tidak ingat lapatnya. hanya ingat muradnya. Imam Ghazali itu luar biasa, terutama kita bahaya ulum hebat. Sayang, dia itu Keliru di dalam memahami masalah dunia, membuat orang tidak senang mencari dunia. Ya, omongan Imam Ghazali yang begini-begini ini kan banyak ini, apalagi di Iyak. ya Itu salah paham lagi sih, dosen ini. Biarkan Imam Ghazali bicara seperti ini, ini benar kok. Tidak ada kelirunya sama sekali. Lalu, tentang tolabut dunia, bagaimana? Robah niatnya ada solusi-solusi dari Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam di antaranya hadis yang saya hafal ini ya man bata dari surat lima ini ya, Rasulullah SAW, Alaihi man bata kalan min talab halal bata maghfuran lah siapa siapa yang dia menginap artinya tidur malam hari tidur itu kecapean karena siangnya dia mencari nafkah buat anak istrinya Selama dia tidur, dia menjadi orang yang maghfuran lahu, diampuni Allah. Umpama toh dia ketika siang melakukan dosa, tidak sengaja, karena sambil bekerja mungkin ada hal-hal yang tidak boleh dilihat, terlihat tidak sengaja, dan lain-lain. Ketika dia tidur, diampuni Allah, karena capek mencari telah halak. Berarti boleh nggak cari duit? Boleh, niatnya tapi. Saya mencari nafkah untuk anak istri saya hari ini dengan niat nanti malam saya kalau tidur diampuni Allah. Itu maghfir Allah mahal itu, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Diberi cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang siangnya mencari nafkah untuk anak istri sampai capek. Sampai bercucuran keringat kerja apa saja asal halal. Nah, ini kan anjuran, dorongan dari Nabi untuk semangat mencari uang. Tapi niatnya lillah. Ke nanti larinya pemahaman-pemahaman Imam Ghazali. Bukan orang disuruh jadi orang yang sembunyi di gunung. Tidak kawin, tidak apa. Bukan, bukan ke sana larinya ini saya tidak akan menyebut agama-agama lain yang berbeda prinsip yang sedang kita bahas ini ajaran suci dari sufi besar Al Imam Al Ghazali radhiyallahu taala anhu kama akad jual belimu khasirah rugi gampangnya bisnis kamu rugi Tijarah tu perdaganganmu hancur Kalau niatnya Seperti yang tadi saya bahas Lebih dari itu Wa muallimuka mu'inun laka ala isyadik Gurumu yang mengajarkan kamu ikut dosa Mu'inun menolong laka kepadamu ala isyanika atas maksiatmu Wa dan sekutu teman di dalam mendapat dosa si guru juga teman di dalam kerugian dan sekutulah kafir khusranik bukan hanya ini dosanya juga kena wahwa kabai si mualim seperti orang yang menjual pedang min Min di sini maknanya ke kaltetari seorang begal seorang perampok sudah tahu orang pekerjaannya merampok Anda menjual senjata kepadanya otomatis kena dosa gitu maksudnya ini senjata yang dijual Quran hadir kitab-kitab dalil-dalil kepada santri yang niatnya busuk. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ana 'ala ma'siyatin siapa siapa yang menolong maksiat walau bi kalimatin meskipun dengan setengah kalimat, karena syarikan lahu fiha." Maka dia menjadi sekutu di dalam maksiat tersebut. Maksudnya itu umpama membunuh Bahasa Indonesia kan bunuhlah. Ini baru ngomong bu aja sudah مقدمكم أرن أما بعد فاعلم أيها الحريص المقبل الاقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعتش إليه أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأجران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا